Sudah selesai kuliahnya. Sudah sarjana. Dia nanti akan membantu Bapak mengajar kalian di sini. Tadi pagi, dia sudah berangkat dari Jakarta menuju Kendari. Dari Kendari, dia nanti akan dia akan naik kapal feri menuju Muna. Kapal feri, Pak Guru? Ya, Pak. Kapal laut. Seperti perahu bapaknya Ondeng, Pak Guru. Perahu bapak, Pak Guru. Iya, Ondeng. Kapal feri itu kapal laut. Seperti perahu yang besar. Bisa mengangkut penumpang ratusan. Wah, kapal laut. Kapal besar. Kapal laut, kapal besar. Deng, berisik. Atar, biar saja dia bergembira. Kita semua bergembira punya guru baru. Hei Aska, walaupun banyak guru baru sekalipun, Ondeng tetap saja tidak akan pintar. Ondeng, harusnya sudah 3 tahun kamu lulus dari sini. Tapi tidak lulus-lulus juga. Pikirannya terbelakang, tidak maju-maju. Nilai matematika aja 2, angka bebek. Sudah. Atar, tidak boleh itu mengejek kawanmu seperti itu. Ondeng itu memang tidak pandai matematika. Tapi dia pandai menggambar. Siapa di antara kalian yang bisa menggambar sebagus ini? Setiap orang, setiap anak dibekali kelebihan sekaligus juga kekurangan. Nah, buat apa kita bersombong kalau di antara kelebihan kita terdapat juga kekurangan? Iya, Ibu. Ini Aida sudah di kapal feri kok. 2 jam lagi lah Aida sampai di Pelabuhan Raha. Baik. Ibu jemput ya. Ibu minta bantu sama Arman. Ada mobil dia? Tidak usah lah, Bu. Jangan merepotkan orang. Lagian di pelabuhan banyak mobil sewa, toh. Tapi Aida. Aida. Sudah. Ibu tunggu saja ya di rumah. Nanti begitu Aida sampai di pelabuhan, Aida langsung telepon Ibu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Aduh, nggak naik nang. Kamu nggak apa-apa? Makan, nggak apa-apa.
Inal, hati-hati. Inal ya. Juga. Hati-hati. Iya, Ode. Kenapa, Aska? Tidak ada sisa buat kita. Adalah buat kita. Nih, ambil. Alhamdulillah, masih ada buat kita. Yanti, makasih. Iya. Pamane! Pamane! Aida! Pamane! Aida! Bagaimana nih, Pak? HP Aida masih belum bisa dihubungi. Ibu SMS, ibu telepon, tidak bisa, Pak. Terakhir kali telepon, sewaktu naik ferry, ibu takut terjadi apa-apa sama Aida. Aida! Pamane! Kamu Aida? Apa kabarnya? Baik, Pamane. Tapi tas Aida terjatuh di dermaga sana. Tasnya terjatuh? Iya, Pak Mone. Pak Mone, bisa tolong bantu Aida ambil tasnya? Tunggu sebentar ya. Tunggu, tunggu. Gading! Gading! Sini! Sini ya! Cepatlah, cepat, cepat! Sini, sini. Ini Aida. Anak Pak Gurunya Ondeng. Oh, iya. Saya mau ngisi minyak dulu. Kamu tolong, tasnya kecebur. Ya, tolong ya. Oh, iya, Bes. Biar saya ngurus, biar saya ngurus. Jatuh di mana, Kak? Di sana. Saya pamit ya. Iya, Pak Moni, makasih ya. Di sana, di sana. Di sini. Saya basah. Saya tidak minta upah. Saya cuma berkenalan. Oh, maaf, maaf. Aida, Siti Aida. Gading. Ada lagi, Miss Saban? Tidak ada. Saya mau cari mobil sewa untuk pulang. Tunggu di sini sebentar. Saya ambil jaket saya dulu ya. Sebentar ya. Minta bantu. Kamu cari Aida ya? Iya, Bu Faridah. Biar saya jemput Aida ya. Sudah bon rahat toh? Iya, iya. Tapi kamu mampir rumah dulu. Ibu mau ikut. Iya, iya, Bu. Nanti saya ke rumah ya. Iya, iya, iya. Ibu tunggu. Aida, mana kamu ini? Pak Moni. Kenapa, Aida? Mobil saya sudah tidak ada. Boleh saya ikut numpang? Tapi kita mau mencari ikan dulu. Tidak apa-apa. Boleh ya, Pak?
Ya sudah. Turunlah, turun. Eh Gading, kau bantu Aida. Ya. Ah, bukan. Koper mau ditinggal. Ah, biar saya bantu. Bisa? Tidak apa, saya bisa sendiri. Ayo, Pak. Daripada menunggu yang tidak pasti, kita cari Aida ke Pelabuhan Raha. Pegang, Pak. Dengan Arman? Iya, Ibu telepon tadi minta bantuan. Kenapa harus merepotkan orang lain, Ibu? Dianya yang mau, Pak. Sini. Dia yang mau, dia pengen ketemu sama Aida. Ayo, Pak, turun. Ayo, kita cari Aida. Kita memang butuh bantuan Arman. Japar, tolong jaga rumah. Iya, Pak Guru. Nanti kalau kamu mau ke masjid, kuncinya taruh saja di tempat biasa. Iya. Ah. Bapak! Iya, sabar. Orang sabar itu disayang suami. Disayang Tuhan, Pak Guru. Maksud saya, istri sabar disayang suami. Juga. Pak! Iya. Besok ada guru baru yang ngajar kami di sekolah, Bu. Sarjana. Jadi, nama guru baru Inal dan Nia, Ibu Sarjana. Ibu, Sarjana itu bukan nama orang. Terus, siapa? Sarjana itu orang yang sudah selesai bersekolah tinggi, Bu. Ya, mana Ibu tahu. Ibu kan tidak pernah makan bangku sekolah. Bangku sekolah mana bisa dimakan, Bu? Keras, rontoklah gigi kalau makan bangku, toh. Turun, Pak. Ayo. Cari. Ibu telepon, Bu. Ayo, di sana. Pak Mone, kenapa tidak makan? Setiap saya mau makan, saya tuh selalu teringat Ondeng anak saya. Saya khawatir kalau seandainya dia itu belum makan. Ikan, mau. Mau lah, Deng. Kenapa juga dimakan? Ternyata pemenang baik juga ya. Jadi siapa yang tidak baik kalau bukan kita? Sudah dikasihnya, lupa pula terima kasih. Deng, terima kasih ya. Ada nasinya nggak, Deng? Nasi. Kalian sama sambalnya, Deng? Tidak ada. Sejak ibunya meninggal, setiap saya pergi melaut, saya selalu cemas memikirkan dia. Dia tampak semakin tertekan mentalnya karena rasa kehilangan. Meskipun dia memiliki keterbelakangan pikiran, tapi bagi saya, dia itu adalah anugerah yang terindah dari Allah. Gak
Gading sering mengajaknya pergi ke atas bukit. Dia sering mengajari banyak hal di sana. Masih belum aktif, Pak. Ini, pakai saja jaket. Angin awak kurang baik. Terima kasih ya. Kita masih cari Aida, Pak. Sudah. Ayo, Mi, kita cari sebentar lagi. Bapak, anak kita belum ketemu, Pak. Nanti juga pasti pulang. Pasti tapi kita mau kemana? Pulanglah kita. Aduh, ayo. Bapak. Bapak. Iya. Kenapa pulang? Cari Aida. Kalau Aida menumpang perahu nelayan, pasti dia akan berabur di pelabuhan-pelabuhan Madura. Saya akan kesana ya. Aku ikut. Hey, aku ikut. Pak, jangan. Aku ikut. Sudah subuh. Ayo kita sholat subuh, sholat subuh. Bapak. Tidak usah dorong-dorong, Pak. Iya. Cantik itu, Pak. Cantik. Siapa, Pak? Oh, Ondeng. Ini adalah ibu guru Aida. Anaknya Pak Guru kamu. Ini Ondeng, anak saya. Bu Guru! Bu Guru! Ondeng punya bu guru baru! Ondeng punya bu guru baru! Mari, Bu. Maaf, Bu. Sini ada orangnya. Kita duduklah di belakang sama Ondeng. Thank you.
Ya ampun. Jaketnya. Kenapa, Bu Guru? Kenapa? Tidak. Ondeng, Ondeng kenapa turun di sini? Karet hapusannya sudah terjatuh jauh, akan susah mencarinya. Bukan, bukan hapusan. Ondeng mau jemput teman. Pak, 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 stop, 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 stop. Pak, saya turun di sini saja. Ondeng! Tunggu! Cepat, pak. Tolong dibantu, pak. Ondeng! Makasih ya, Pak. Ondeng, tunggu, Ondeng! Senang sekali ya. Sekolah kita sekarang punya dua guru. Iya. Iya, Inang. Kasihan Bapak Guru kalau ngajar sendirian. Masih sakit Bapak Guru, toh. Yanti, keranjang kamu sepertinya semakin berat. Iya, Aska. Memang makin berat. Mau Yanti di warung-warung tau ya. Supaya dapat uangnya juga lebih banyak, toh. Ih, Yanti makin hebat, toh. Semakin hebat dan semakin berat ya, Yanti. Sudah tidak sabar ya, ingin ketemu guru baru? Iya. Iya. Buat saya ngeri ngeliatnya barusan. Jadi kalian mempertaruhkan nyawa demi untuk sekolah. Kakak siapa? Putri Pak Guru. Putri Pak Guru. Oh, Guru Aida. Salim. Inau, Inau. Bukan yang ini, itu tangan Yanti. Kalian bisa tahu sih, nama saya Aida. Pak Guru cerita tentang Bu Guru Aida. Yang kuliah di ibu kota, tuh. Bu Guru Aida akan mengajar kami di sekolah. Bu Guru, Inal tidak bisa melihat. Tapi hati Inal bisa melihat. Bu Guru cantik. Makasih ya. Ini kenapa sepatu kalian digantung seperti ini? Supaya awet, Bu Guru. Perjalanan dari rumah ke sekolah itu sangat jauh. Jadi kan kalau sepatunya dikalungkan seperti ini, bisa awet lah. Makanya, Bu Guru, Aska pakai seragam serba besar, Bu Guru. Untuk berhemat juga, dan bisa lama pakainya. Ayo pakai sepatu, kita berangkat sekolah.
Ayo Inal, Aska, Nia, Yanti, ayo pakai sepatunya. Iya Undeng, tunggu sebentar. Oh ya. Ayo cepat. Aida gimana kak? Ketemu kak? Itu dia, belum. Belum ada kabarnya. Tapi kata orang-orang di pelabuhan mereka sempat melihat Aida menumpang perahu nelayan. Ditelepon tidak sambung. Pak Guru mana? Hah, sudah berangkat. Dia bukannya mikirin anaknya, dia malah mikirin anak-anak orang lain. Dengan ngajar gratisan itu. Kesel aku. Kan sudah tugasnya Pak Guru begitu Kak Farida. Kalau dia nggak mengajar, terus siapa yang akan mengajar? Kan dia mengajar sendirian di sekolah itu. Tapi kan seharusnya dia pikirkan anaknya dulu. Pak, Pak Arman mana sih Pak? Arman mau berangkat sekolah nih. Iya. Tadi juga belum ada. Mana itu si Arman itu? Mana tiada asla bakri dan lakari. Ah itu kakakmu Arman. Datang. Mana lakarim dengan lampasri kak? Ayo bapak, bukannya mereka di sini tuh. Jaga kandang. Tidak ada. Bapak lihat dari tadi tidak ada. Kamu sampai tidak tahu memangnya kamu dari mana? Mencari Aida, Pak. Anaknya Pak Guru baru pulang. Saya sudah putar-putar dari Raha ke Melaura. Tapi tidak ketemu juga, tuh. Ai, cari-cari anak orang pakai mobil peternakan. Diisikan bensin juga dengan Pak Guru kayak itu mobil. Ai, Pak Guru itu pelit. Pelit, sudah pakai mobil tidak disewa. Tidak diisikan bensin juga. Pak, uang jajan, Pak. Ai, kamu tidak kenyang makan di rumah, kak? Asana pergi sekolah. Bapak tidak bawa uang. Uang di kantung. Bapak tidak bawa uang. Ini untuk beli beras. Hei, kasih tahulah Karim dengan Basri kalau ketemu. Suruh cepat pulang, jaga kandang. Ya, Pak. Sapu. Bang. Berani-beraninya kamu membangunkan harimau lagi tidur. Tolong. Tolong kalian pergi dari sini. Wah. Ada bidadari rupanya. Ini sekolah. Tempat untuk belajar, bukan untuk tidur-tiduran. Sekolah? Ini bukan sekolahan, tetapi kandang sapi, toh? Dan mereka adalah sapi-sapinya. Kami bukan sapi. Kami anak sekolahan. Anak sekolah di kandang sapi. Tolonglah, Bang. Pergi dari sini. Hai. Makin cantik saja kalau lagi marah. Pergi dari sini sekarang. Anak-anak mau belajar. Ya. Kok makanannya dibuang di sini?
Kenapa makanannya dibuang di sini? Maaf, Deng. Semalam kekenyangan, terus ketiduran. Bapak? Aida. Bapak? Bapak sadar, Pak. Bapak sehat, kan? Alhamdulillah. Maafkan Aida ya, Pak. Sudah. Bapak tahu, kamu pasti punya alasan yang jelas kenapa harus ikut perahu nelayan. Jadi Bapak tahu? Ya. Kita cerita. Anak-anak, ini Kak Aida, anak Bapak yang sering Bapak ceritakan itu. Ayo, sapa Bu Guru Aida. Selamat pagi, Bu Guru Aida. Aida. Arman. Senang bertemu kamu lagi. Atar, salam sama Kak Aida. Bukan Kak Aida, tapi Bu Guru Aida. Saya sama ibumu dan Pak Guru mencari kamu sampai Pelabuhan Raha. Bahkan saking khawatirnya, saya sendirian mencari kamu sampai ke Melaura. Aida. Ibumu dari kemarin gelisah sekali memikirkan kamu. Jadi sebaiknya kamu pulang saja dulu. Pak Guru, biar saya ngantar Aida. Adik-adik, sampai besok ya. Ya, Bu Guru. Bapak, Aida pamit ya, Pak. Hei, ini apa ini? Kenapa begini? Kasar sekali. Bisa jatuh ini harga kalau begini. Diulang lagi ya. Tidak bisa kayak begini, tidak bisa. Arman, makasih ya. Sama-sama, Aida. Assalamualaikum. Aida. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aida. Masya Allah, Aida. Kenapa kamu tiba? Ibu. Ibu telepon-telepon. Ibu jantungan. Tidak sambung-sambung. Sama Arman. Eh, Arman. Sudah, Ibu. Biar Aida saja. Arman, masuk dulu. Saya pulang saja, Bu Farida. Saya mau ke peternakan. Berbincang-bincang lama dikit. Ayo. Lain kali saja. Kasihan Aida. Musyirahat, toh. Oh, begitu. Ya, sudah. Terima kasih. Makasih ya. Mengapa harus menumpang perahu? Banyak mobil sewa di pelabuhan. Maafkan Aida, Ibu. Ibu minta bantu sama Arman akhirnya. Ini apa saja isinya, Aida? Berat sekali. Sudah, Ibu. Biar Aida saja. Kamu baik-baik. Sehat. Eh, lama sekali. Dari mana kamu? Antar Aida pulang, Pak. Aida lagi. Satu malam kamu hanya urus anak Pak Guru itu. Pak Aswan. Biar Arman yang ambil uangnya di rumah. Jadi diutang? Biasanya begitu ya. Ya, jangan lu ya. Sudah, Mipa. Urusan sapi dengan Pak Ojo, desa yang ngurus. Sampai tempat dengan sehat, harus dibayar. Bukannya begitu kan? Ay, aturan tidak benar itu. Enak dia, tapi kita, tua kita. Kenapa kamu pandangi terus itu jepitan?
Ini saya mau kembalikan. Emangnya kamu tahu rumahnya? Kenapa senyum-senyum? Gak apa-apa, Om. Pak, 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 Inal jangan jatuh. Ayo pulang. Pulang. Tidak apa-apa. Ayo pulang. Hati-hati. Inal, hati-hati Inal. Hati-hati. Ending gimana? Wanda gimana ya? Takut jatuh. Rasoneng. Rasoneng. Ya, ya, Ibu. Baik, Bu. Ya, saya kirim kendari secepatnya ya, Bu. Ya, terima kasih banyak, Ibu. Ya, waalaikumsalam. Pak! Bapak kenapa lagi ini? Cuma jatuh dari sepeda. Jatuh? Astagfirullahaladzim, Bapak. Ibu sudah bilang apa, Pak? Tidak usah mengajar di gratisan itu, sekolah-sekolah gratisan itu. Ini yang didapat, Pak. Aduh, bunyi bagaimana tuh, Bapak sakit jatuh, malah marah-marah bukan ngobatin. Bapak kenapa, Pak? Hanya jatuh. Bapak ini, Bapak yang jatuh, Ibu yang repot, kesleo pasti ini. Sudah, ayo, Ibu obati. Sudah. Gak usah nangis, Ondeng. Barang yang hilang itu masih kita bisa beli yang baru. Tetapi kalau nyawa kita yang hilang, kita mau beli di mana yang baru? Gak ada yang jual. Sudah. Gak usah nangis. Nanti Bapak belikan lagi yang baru. Ya? Iya. Yeah. Beli yang baru. Iya. Bapak janji. Aneh takut, Pak. Aneh takut, Pak. Bapak jangan tinggalin Aneh, Pak. Sudah, Ondeng. Ondeng gak usah takut. Ada bapak. Dan kalaupun bapak pergi melaut, itu cuma sebentar. Bapak pasti kembali lagi ke Ondeng. Pasti, ya? Karena bapak cinta sama Ondeng. Cinta. Bapak cinta Ondeng. Bapak cinta Ondeng. Bapak cinta Ondeng.
Bapak cinta Ondeng. Cinta Bapak sama Ondeng itu ibarat seputar jagung. Dan kalau ditanam di ladang hati Ondeng yang subur, itu akan berkembang. Dari sebutir menjadi puluhan, dari puluhan kalau ditanam lagi berkembang lagi menjadi ratusan, berkembang lagi menjadi ribuan, dari ribuan tumbuh lagi berkembang menjadi jutaan, dari jutaan bahkan menjadi miliaran, dari miliaran berkembang lagi tumbuh sampai tidak terhingga. Itulah cinta Bapak sama Ondeng yang sebenarnya, Ondeng. Tidak terhingga. Tidak terhingga cinta Bapak sama Ondeng. Belum, Pak. Sakit ya, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gading? Naik, ayo naik. Ibu, Bapak. Ya. Bapak, Ibu. Ya, Aida. Ya. Apa Aida? Siapa ini? Ibu, Bapak, ini Gading yang bantu mengambilkan tas Aida. Dia juga yang memberi tumpalan perahu. Kamu nelayan yang bantu Aida. Saya hanya memberikan tumpangan. Bapak ini? Bapaknya Aida. Oh. Aida? Belum kamu kasih upah dia? Kasihan sampai menyusul ke sini minta upah. Bukan itu maksud saya, Bu. Saya hanya mau mengembalikan ini jepitan rambut punya Aida. Jepit rambut? Tidak mungkin, toh. Hanya mengantar jepit rambut. Mau upah? Minta upah? Sebentar, Ibu ambilkan ya. Jangan kemana-mana. Bu, tidak usah. Tunggu, jangan kemana-mana. Ibu, kenapa sih sama sekali tidak bisa menghargai orang yang sudah menolong Aida? Hai, Aida. Ibu akan menghargai dia. Berapa menurut kamu yang pantas buat dia? 50? 100. Berapa? Ibu. Ayo. Tidak usah, Pak. Saya mau pergi melaut. Misi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih, Bu? Bu, apa tidak bisa bersikap lebih ramah kepada orang yang sudah menolong Aida? Tadi itu juga dia yang menolong Bapak waktu Bapak jatuh dari sepeda. Gading menolong Bapak juga? Iya. Penampilannya itu memang bagaimana begitu. Tapi dia hatinya baik. Dia menolong kamu, menolong Bapak. Jadi kita memang tidak bisa menilai orang itu dari tampilan luarnya saja, tapi juga dari hatinya. Aida, hati-hati kamu menjaga hati kamu. Sekarang banyak cara orang mengambil hati. Dia yang bikin kamu tertarik padanya, toh? Hanya sekedar dekat, memangnya kenapa, Bu? Gading orangnya baik kok. Bapak juga menganggapnya begitu kan? Sudah berhasil toh. Dia bikin kamu tertarik. Berhasil. Ibu ini bagaimana tuh? Ya. Anak baru datang. Sudah pula diajak ribut. Gading ya? Bagaimana? Sudah saya kembalikan ikat rambutnya. Bagaimana jaketmu?
Ah iya, saya lupa ya. Astagfirullah. Itu tandanya kamu harus bertemu lagi dengan dia. Ayo, jangan bercanda memang, One. Udah, saya berangkat ya. Nasib untung, eh. Ayo, ayo. Ayo, tunggu sebentar. Neng. Ini uang jajan buat kamu di sekolah besok, ya. Bapak pergi melaut dulu dengan Kak Gading. Kamu baik-baik di rumah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Ondeng itu selalu menabung uang jajannya di tempat celengan itu. Katanya buat membuat jembatan buat teman-temannya. Bapak! Tas Ondeng, Pak! Tas Ondeng! Nanti Bapak belikan yang baru ya. Bapak pergi melaut. Maaf ya, jaket kamu terbawa. Dan saya juga meminta maaf atas sikap ibu saya. Makasih. Gembira rasanya. Saya juga turut gembira, Pak Mone. Pak Mone, ayo kita berangkat. Saya titip Ondeng. Tolong bantu dia kalau dia menemukan kesulitan belajar di sekolah, ya. Pasti, Pak Mone. Sebagai guru, saya akan melakukan yang terbaik untuk murid-murid saya. Termasuk kepada Ondeng. Saya paham itu. Mari, Bu. Mari, Pak Mone. Allah. Selamatkanlah Bapak Ondeng, ya Allah. Selamatkanlah Bapak Ondeng, ya Allah. Berikan Bapak Ondeng rezeki yang banyak, ya Allah. Berilah kesehatan untuk kami, ya Allah. Bapak, ya Allah, selamatkan Bapak Ondeng, ya Allah.
Bapak mengganti. Bapak! Ondeng, sini Ming, kita pulang. Kau pergi sekolah, nanti kau terlambat. Bapak belum pulang. Sudah, tidak usah tunggu Bapak, nanti kamu terlambat. Sudah, Ming, sini Ming, kita pergi sekolah, sudah mau terlambat ini. Biasanya ada. Memang, Ondeng kemana? Hati-hati, kayunya sudah rapuh. Iya, Aska. Jangan-jangan Ondeng, udah pikir yang baik aja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades? Ya. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum. Iya, Pak. Saya permisi. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berita duka, ayahnya Ondeng telah meninggal dunia. Thank you.
Ondeng sendiri, Pak. Bapak pulang, Bapak. Ondeng istighfar, istighfar, Ondeng istighfar. Ibu sudah pergi, Bapak. Istighfar, dengerin kakak. Bapak. Dengerin kakak. Semua orang itu sayang sama bapakmu. Dia orang yang sangat baik. Tapi Allah lebih sayang sama bapakmu. Allah akan memberikan tempat yang lebih indah untuk bapakmu, Deng. Ibu sudah pergi. Bapak juga sudah pergi. Kapan Bapak pulang? Ondeng sendiri. Ondeng sendiri. Kamu tidak sendirian, Ondeng. Masih ada kakak di sini. Kak Gading berjanji akan menjaga dan melindungi Ondeng. Kenapa? Kenapa? Bapak kamu itu sangat berjasa bagi saya. Ketika bapakku meninggal akibat musibah laut, bapakmu sendiri yang membangkitkan hidup saya kembali. Bapakmu pernah bilang, nelayan itu hidup dan matinya di laut. Bapakmu itu pengganti orang tua saya. Sekarang kita sama-sama tidak punya orang tua. Jadi baiknya kita harus bisa bersama-sama menjadi saudara. Nanti Oneng tinggal sama Kak Gading. Kampung Bajo. Mau tuh? Kamu tenang saja, Arman. Tenang, ibu sudah atur semuanya. Aida pasti bisa ikut besok sama kamu. Besok hari Minggu toh, tidak ada sekolah. Aida tidak akan membantu bapaknya mengajar di sekolah gratisan itu. Tenang saja kamu. Saya sih terserah Bu Farida saja. Karena saya yakin itu yang terbaik buat saya dan Aida toh. Iya. Diminum. Oh iya Bu Farida, makasih. Belajarlah dari air. Meskipun air terbentur oleh batu-batu, pohon-pohon atau akar-akar
yang menghambat perjalanannya dari hulu ke hilir. Namun, air selalu teguh pendirian. Dan air memberikan arti kehidupan bagi makhluk di muka bumi. Ondeng, Ondeng mau kemana? Ondeng mau ke jembatan. Teman-teman Ondeng, Aska, Inal, Nia, Yanti, teman-teman Ondeng menunggu. Ondeng. Hari ini hari Minggu. Ondeng libur sekolah. Hari Minggu. Minggu libur ya? Besok baru masuk sekolah, ya? Ayo kita masuk sekarang. Tapi Ondeng sudah tidak punya lagi tas. Ondeng sudah tidak punya lagi buku. Ondeng sudah tidak punya lagi pensil. Semuanya jatuh ke sungai. Hanyut. Tapi Bapak sudah pergi. Ondeng. Ondeng lupa lagi satu hal ya. Di sini ada Kak Gading toh. Kak Gading janji. Kak Gading akan belikan semuanya. Ya? Kamu bisa ikut bersama dia ke Raha. Kamu antar kain tenun ibu dan sekalian beli benang. Persediaan sudah habis, Aida. Tapi, Bu, Aida, kalau kamu bisa membantu bapakmu mengajar di sekolah gratisan itu, seharusnya kamu juga bisa membantu usaha ibu. Arman saja mau membantu ibu. Kenapa kamu tidak? Memangnya yang membiayai hidup kita selama ini apa? Usaha tenun ibu, toh. Kamu sekolah tinggi-tinggi juga tidak akan bisa menghasilkan uang. Kalau kamu hanya pakai untuk mengajar di sekolah gratisan itu, siapa yang bayar? Tidak ada, Aida. Tidak ada. Ada, Bu. Allah yang Maha Besar. Bapak selalu jawab begitu. Ayo, kamu antar tenun ibu. Wah, roti. Buat teman-teman Ondeng. Buat Inal. Aska. Nia. Buat Yanti. Wah, roti besar. Kue yang besar untuk Bapak. Dibelikan tas baru, Bu Guru. Dibelikan sepatu baru juga, Bu Guru. Dibelikan pensil baru, Bu Guru. Seperti perahu bapak.
Hati-hati. Hati-hati. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anakku, kembali ke kelas. Dari mana kalian? Kalian biasanya datang lebih awal. Baju kalian juga ini basah. Aska, dari mana kalian? Jembatannya runtuh, Pak Guru. Iya, Pak Guru. Jembatannya runtuh. Kami semua jatuh. Barang kami semua terbawa air, Pak Guru. Syukur, syukur. Atar. Tidak boleh seperti itu. Anak-anakku, Aska, Nia, Yanti, Inal, Ondeng ini, semua datang ke sekolah ini penuh dengan kegigihan, penuh dengan semangat. Walaupun rumahnya jauh dari sekolah, tetapi mereka gigih, semangat, meskipun penuh sekali tantangan. Jadi, sebelum mereka tiba di sekolah ini untuk belajar, mereka sudah lebih dahulu belajar kepada alam. Ya, belajar kepada alam. Anak-anak, hari ini ibu akan mengajak kalian semua untuk belajar kepada alam. Di bukit sana, Bu Guru. Di bukit yang tinggi, Bu Guru. Tinggi. Terima kasih, Bu Guru.
anak-anak. Sekarang kalian pandangilah dunia yang luas dari atas ini. Begitu indah. Dan kalian tuliskan harapan dan impian kalian. Mau nulis pakai apa? Buku nggak ada. Pensil juga nggak ada. Terus mau nulis pakai apa? Onding, buat apa? Ini berbahaya, Onding. Jangan. Onding? Buat potong ini. Untuk teman-teman. Onding. Jembatan saja sudah ambruk. Sudahlah, tutup saja sekolahannya. Buat apa pusing-pusing? Ibu kalau mau marah, nanti marahnya sehabis kita makan. Bapak lapar nih. Marah-marah mendengarkan orang marah itu butuh energi. Butuh asupan gizi. Kalau mau makan banyak, banyakin nasinya saja, Pak. Lebih enak ikannya daripada nasinya. Jadi nasinya sedikit saja, ikannya yang banyak. Kalau mau banyak makan ikan, ya sudah sana. Jalan sendiri ke laut, Pak. Ide bagus ini, Aida. Jadi nanti kalau kita punya menantu, tidak apa-apa tuh. Dia seorang nelayan yang kerjanya mencari ikan di laut. Tidak usah pusing-pusing kita cari ikan. Nanti dia datang sendiri bawa ikan yang banyak. Kalau punya menantu nelayan, itu dia. Kita cuma makan ikan tiap hari. Tapi kalau punya menantu juragan sapi, tiap hari Aida kita bisa makan daging sapi toh. Enak. Tapi kan ikan lebih banyak vitaminnya. Ini adalah lukisan tertua di dunia. Sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dan ini dilukis oleh orang-orang zaman purbakala. Dan mereka melukis ini menggunakan tanah liat, dicampur darah hewan, dan juga getah pohon. Wah, hebat ya. Iya, hebat banget. Ya, hebat. Sebelum ditemukannya pensil, masyarakat muda pada zaman dahulu kala sudah terlebih dahulu menemukan alat-alat lukis untuk melukis di dinding gua ini. Dengan menggunakan bahan-bahan yang tadi. Dengan sebatang pensil, kita bisa menuliskan apa saja pada kertas. Menuliskan tentang hal yang baik maupun hal yang buruk. Meskipun tulisan pensil ini bisa dihapus dengan karet penghapus, tetapi kebaikan dan keburukan yang kita tulis di kertas itu pasti akan tetap membekas. Demikian juga manusia. Baik buruknya perbuatan, itu pasti akan meninggalkan bekas. Diingat orang lain. Baik anak-anak, sekarang coba kalian buat kalimat tentang pensil sesuai dengan yang ada dalam pikiran kalian. Siapa yang memulai duluan? Aska Bu Guru. Dengan pensil ini Aska ingin sekali jadi presiden. Yanti akan jadi dokter. Nia Bu Guru. Dengan pensil ini Nia ingin sekali dapat beasiswa. Inal akan membanggakan ibu. Odeng Bu Guru. Pensil. Pensil. Jembatan pensil! Jembatan pensil! Oni akan membangun jembatan pensil!
Enggak. Yanti ingin sekolah tinggi. Di kampung kita ini tidak ada dokter, toh? Yanti ingin jadi dokter. Mama bangga sama kamu, nak. Ondeng. Ondeng, Kak Karim pulang, Ondeng. Ondeng? Ondeng, kenapa? Astagfirullahaladzim. Ondeng mana sekali? Bagaimana ini? Jembatan. Sungai. Bantu teman. Jembatan, sungai. Ondeng dengerin Kak Gading. Ondeng hari ini gak usah sekolah dulu ya. Biar Kak Gading yang akan bantu teman-teman Ondeng. Kak Gading yang akan carikan obat untuk Ondeng. Tunggu sebentar di sini. Tunggu di sini sebentar. Mau jenguk Ondeng. Aida, tolong temani anak-anak ini untuk jenguk Ondeng. Thank you.
baik. Hati yang mudah tersentuh. Itulah yang akan selalu membuat kita terkenang padanya. Pening adalah sahabat sejati kita. Pening selalu ada untuk kita. Tapi sekarang, sekarang Pening udah pergi jauh. Pening udah pergi ninggalin kita semua. Pening gak bakal kembali lagi. Ondeng meninggalkan banyak kenangan untuk kita semua. Salah satunya pensil ini. Pensil yang dibagi 5. Ya. Kita semua merasa kehilangan Ondeng. Ondeng yang sudah menjadi bagian dari kita. Estet Owea. Selama ini Onik selalu menabung. Katanya untuk membuat jembatan baru untuk kalian. Onik, Onik. Onik. Untuk mengingat persahabatan kita, kami akan menjadikan cita-cita membawa jembatan. Ibu tidak bisa menemani kalian sampai tersenyum jembatan pensil. Kenapa, Bu Guru? Karena Ibu harus kembali dulu ke Jakarta. Masih ada urusan. Tetap semangat kalian. Ondeng. Kamu yang tenang yang di sana. Tuhan pasti sudah memberikan tempat yang terbaik untukmu. Gading hanya ingin menyampaikan bahwa cita-cita dan impianmu sudah terwujud. Onding pasti berbahagia di sana.
Cita-cita dia untuk membangun jembatan telah kami wujudkan sesuai dengan gambarnya. Sahabat.